heterosexual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Saya berdiri sini yang agak dalam keadaan menggigil dan nervous ni ingin memberitahu apa itu metrosexual. Metrosexual bukan homosexual eh. Metrosexual adalah lebih kepada lelaki yang mementingkan gaya dan penampilan. Biasa kalau kita nampak lelaki yang pakai smart-smart, wangi-wangi, itu kita boleh cap ni sebagai metrosexual. Kenapa? Kenapa metrosexual? Penting tak metrosexual ni? Metrosexual ni penting. Bukan sangat dapat orang awet. Oh, lalu depan awet. Ui, dah awet. Handsome Muhammad ni kan? Dapat awet. Bila kita belajar kan? Kita sebagai orang belajar smart. Saya ada dengar cakap, bila kita pergi kuliah, pakai smart-smart. InsyaAllah kerja nanti kita akan dapat kerja yang smart. Macam mana I week itu, kita bagi pelajar ikon eh. Kita berinteraksi dengan syarikat-syarikat besar seperti Big Four, EY, PwC, KPMG. Mereka ni adalah syarikat-syarikat yang besar. Jadi kita nampak dengan penampilan kita yang bergaya, nampak? Okay. Budak ni satu hari nanti akan kerja dengan aku. Itulah pentingnya metrosexual. Pentingnya kita kena jaga penampilan diri. Lepas tu, metrosexual. Dah, dia lari idea sikit. Metrosexual. Orang yang metrosexual ni, dia tak kisah kalau terpaksa. Minta maaf. Dia tak kisah kalau terpaksa menghabiskan duit dia beribu-ribu ringgit semata-mata untuk nampak gaya. Beli jam mahal-mahal. Bila kita bergaya kan, self-confidence kita akan naik tau. Jadi kita rasa, tak adalah. Macam kat depan ni kan, gigi-gigi kan. Rasa boleh berdiri tegak, cakap. Okay, aku dah smart, aku nak orang tengok aku. Aku boleh deliver apa yang aku nak sampaikan. Pentingnya, diri kita boleh bergaya. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih kepada family.